Dikutip dari data Charities Aid Foundation dalam negara paling dermawan 2022, negara Indonesia menduduki peringkat pertama dalam hal kedermawanan. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua yang sudah sebantu support dukung us jika channel ini, jutaan terima kasih ucapkan kepada kawan yang baru yang masih belum gabung. Ayolah bantu dengan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu kan gratis aja, geng. Okeylah, seperti biasanya sebelum us mula, us ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton, yang tengok video us kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan kehidupan, urusan pekerjaan, urusan harian, mampukan setiap impian yang buat saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah mengirimkan kekuatan kepada mereka, pertolongan ke atas mereka dan dari setiap sisi dan arah, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini saya react satu lagi video daripada channel Jen62. Jangan lupa juga untuk kalian bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kali ini kita akan melihat bangga luar biasa katanya, paket komplit karakter orang Indonesia yang gini disiarkan di TV Korea Selatan. Masya Allah, kayak gimana ya? Okey, ingin tahu selanjutnya? Yuk, ikut us react, yuk. Okey, dah siap semuanya? Yuk, kita mulalah. Bismillah. Banyak, udah keliling di Jawa, Lombok, Bali, Sumbawa, Flores. Banyak, ya, ya, ya. Sir, do you interesting with the Indonesian lady? Ya, bagus ya. Bagus! Woo! Ya, bagus ya. Bye-bye! Naik skateboard ibu-ibu ya. Karakter orang Indonesia yang mencerminkan keberagaman budaya, kehangatan, dan ketulusan telah mempresentasikan keunikan dan pesona bangsa ini pada dunia. Keramahan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah menjadi ciri khas orang Indonesia dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan hidup. Dalam forum internasional, orang Indonesia terus berupaya memberikan kontribusi positif melalui keahlian dan kepercayaan yang mereka miliki. Karakter orang Indonesia di mata dunia memberikan gambaran tentang negara yang berada di jalur perkembangan yang baik dan siap bersaing dalam panggung global. Berbagai pengalaman hidup, keahlian, serta kepercayaan yang dimiliki oleh orang Indonesia turut membentuk karakter mereka yang memancarkan daya tarik tersendiri. Dalam pandangan dunia, unik, ya? Orang-orang Indonesia dikenal memiliki karakter yang kuat hingga menuai simpati orang-orang ketika berkunjung kemari. Keistimewaan yang dimiliki bangsa ini membuat Indonesia bersinar di mata dunia internasional. Apa saja itu? Berikut kita kupas satu persatu. Kedermawanan. Baru-baru ini, Indonesia digemparkan dengan pemberitaan di TV lokal Korea Selatan. Dikutip dari data Charities Aid Foundation dalam data negara paling dermawan 2022, negara Indonesia menduduki peringkat pertama dalam hal kedermawanan. Selain dibuktikan melalui data yang akurat, survei ini dibuktikan oleh para bule yang telah berkunjung ke Indonesia. Seorang bule Jerman di kanal YouTube Jason Rapp memperlihatkan saat berkunjung ke Surakarta bersama ibunya. Jason melihat seorang pria Indonesia yang sedang minum es degan. Karena penasaran, Jason Rapp menanyakan minuman apa ini. Tak disangka, bapak ini dengan ramah justru menawarkan segelas es degan untuk sang bule secara cuma-cuma. Sang bapak ya, mengatakan, "Dicoba, gak usah bayar langsung aja. Ayo rek sini, coba dulu enak apa enggak. Minum aja, gak usah bayar, duduk dulu sini." Saat Jason menanyakan harga, "Sudah, ini minuman gratis, bukan segelas." Bapak-bapak justru memberikan dua gelas sekaligus untuk Jason dan juga ibunya yang sedang berkunjung ke alun-alun Surakarta saat itu. Terkejut sekaligus tak percaya akan kebaikan hati orang Indonesia, Jason Rapp pun mengungkapkan kesan yang baik terhadap masyarakat Indonesia. Jason mengatakan pada ibunya, "Dia belikan kita minuman, apa kamu percaya itu? Aku tidak menyangka ini, betapa luar biasanya orang Indonesia." Orang Indonesia amazing. Yeah. Es degan. Keramahan yang mendunia. Keramahan yang mendunia. Berapa? 35. Oke, oke. 2. Oke. Terima kasih. Orang Indonesia dikenal sebagai individu yang sangat ramah dan santun. Mereka dengan mudah tersenyum dan selalu siap memberikan bantuan kepada siapapun, termasuk kepada wisatawan asing yang datang ke negara ini.
sini. Aduh, mengenal diri terus. Salah satu kekuatan bagi mereka dalam mendapatkan tempat istimewa di hati orang-orang di seluruh penjuru dunia. Lingkungan sosial yang hangat dan penuh kasih sayang di Indonesia turut mempengaruhi karakter masyarakatnya. Hal ini tercermin dalam budaya gotong royong yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Rasa saling membantu dan kepedulian terhadap sesama pun menjadi nilai luhur yang melekat pada karakter orang Indonesia. Kerja keras dan pantang menyerah. Fatahila Square. Kerja keras. Fatahila. Berapa? Kehadiran karakter pekerja keras dan pantang menyerah begitu kental pada orang-orang Indonesia. Mereka memiliki semangat yang tinggi dalam mencapai impian dan tujuan hidupnya. Meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan dan rintangan, orang Indonesia tetap gigih dan tekun dalam mengejar mimpi serta mengatasi segala tantangan yang ada. Nilai-nilai kegigihan banget, dan kedisiplinan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Lagi mulai apa dari ya? Dunia pendidikan, dunia kerja, hingga bidang seni dan budaya. Prestasi yang diraih oleh orang-orang Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional menunjukkan dedikasi tinggi dan semangat juang yang luar biasa. Pantang nyerah tuh ya, pantang mengalah dia. Rasa kebersamaan yang kuat. Rasa kebersamaan. Salah satu karakter orang Indonesia yang menarik perhatian dunia adalah rasa kebersamaan yang kuat. Masyarakat Indonesia memiliki ikatan sosial yang erat dan solid. Mereka senang berkumpul, merayakan, dan berbagi bersama keluarga, teman, dan tetangga. Kekuatan rasa kebersamaan ini tercermin dalam budaya gotong royong dan kehidupan berkomunal yang masih dijaga hingga saat ini. Orang Indonesia mengenal harmoni dalam bermasyarakat dan memiliki sikap menghargai perbedaan. Kondisi ini membuat mereka mudah bergaul dan beradaptasi dengan lingkungan baru, termasuk dalam dunia internasional. Ketulusan dan kehangatan. Oke, fiksa, fiksa. Alhamdulillah. Thank you. Thank you. Foto-foto dulu. Orang terkenal dengan ketulusan dan kehangatan yang mereka tunjukkan kepada orang lain. Mereka memiliki hati yang baik dan selalu siap membantu saat orang lain membutuhkan. Tindakan seperti ini mencerminkan nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dalam pergaulan internasional, karakter orang Indonesia yang tulus dan hangat ini sangat diapresiasi. Mereka diterima dengan baik dalam berbagai komunitas sosial di dunia, menjalin hubungan persahabatan yang langgeng, dan menjadi duta bangsa yang baik. In Indonesia, so we don't have the time to go to Flores and Lombok and the east of Indonesia and all of the other islands, so we really want to come back. Datang lagi ya. Kreativitas dan inovasi. Kreatif. Kekayaan budaya dan warisan nenek moyang yang dimiliki oleh orang Indonesia memberikan pengaruh positif dalam menyemangati karakter kreatif dan inovatif mereka. Mereka mampu melakukan improvisasi yang mengesankan dalam berbagai bidang seperti seni, musik, tari, kriya, dan kuliner. Karya-karya kreatif orang Indonesia seringkali mengundang decak kagum dunia internasional. Mereka mampu menjadi representasi dari kekuatan dan daya tarik bangsa ini. Dalam dunia digital yang semakin maju, orang Indonesia juga tak kalah hebatnya dalam menghasilkan rancangan desain unik, aplikasi smartphone, dan teknologi canggih. Nah, itu tadi bangga luar biasa ya kita melihat bagaimana masyarakat Indonesia ini terkenal di seluruh dunia dengan sifat keramahan, kedermawanannya. Itu adalah antara yang sangat-sangat dihargai oleh khususnya para wisatawan yang datang ke Indonesia. Pasti mereka itu kangen akan kembali lagi ke Indonesia karena bukan hanya jatuh cinta kepada keindahan Indonesia itu sendiri, malah kepada masyarakatnya juga. Dan keramahan, kedermawanan ini sampaikan
jadi kangen gitu kan, kebaikan dan ketulusan mereka ini yang selalu dirindukan oleh para wisatawan, yang menghargai banget gitu kan. Karena mungkin di tempat mereka itu nggak ada yang kayak orang Nusantara ya, orang-orang Asia ini kayaknya begitulah, sangat senang untuk membantu, ramah, dan kalau boleh kita mau menolong mereka itu, kalau yang dalam kesulitan, kesusahan, pasti kita akan tolong gitu kan. Dan itu yang satu sifat yang sangat-sangat harus dihargai dan dipuji orang kata apa, daripada seluruh dunia yang datang kepada, yang datang dan melawat Indonesia itu sendiri. Dan ya, luar biasa banget, teruskan ya, kerana sifat kalian itu membawa 1000 rahmat kepada mereka yang datang berkunjung ke Indonesia. Mereka lebih jatuh cinta bukan hanya kepada keadaan flora dan fauna, tapi jatuh cinta sama kalian juga, masyarakatnya yang membawakan budaya baik daripada Indonesia. Bangga ya. Okeylah, sampai ke sini dulu video reaction saya kali ini. Buat kalian telah nonton bareng dengan sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okey, ketemu lagi insya-Allah di lain video. Assalamualaikum semua, jaga diri. Dadah.